الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شهدا سيدنا أنس بن نضر رضي الله عنه سيدنا أنس بن نضر رضي الله عنه ialah seorang sahabat yang tidak dapat menyertai peperangan Badar. Beliau sedih tentang perkara itu dan mengutuk dirinya. Badar ialah peperangan yang pertama dan agung dalam Islam, sedangkan engkau tidak dapat menyertai peperangan itu. Beliau bercita-cita sekiranya ada peperangan lain, maka beliau akan tunaikan tuntutan semangatnya. Secara kebetulan peperangan Uhud pun tiba, maka beliau telah menyertai peperangan itu dengan penuh kepahlawanan dan juga keberanian. Dalam peperangan Uhud, orang Islam telah menang pada permulaan perang itu. Namun akibat satu kesilapan, orang Islam akhirnya kalah. Kesilapan tersebut berlaku begini. Rasulullah SAW telah menetapkan beberapa orang di atas bukit yang tertentu. Selagi saya tidak arahkan, kamu jangan meninggalkan bukit itu kerana musuh mungkin akan menyerang daripada tempat itu. Orang-orang Islam telah menang pada mulanya. Kemudian apabila tentera-tentera yang berada di atas bukit melihat orang kafir melarikan diri, maka kebanyakan mereka telah turun daripada bukit itu dengan menyangka bahawa peperangan sudah berakhir. Oleh sebab itu mereka berlari-lari mengejar orang kafir untuk mendapatkan harta rampasan. Ketua jemaah tersebut telah melarang. Ini ialah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu jangan tinggalkan tempat ini. Walau bagaimanapun mereka menyangka bahawa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya semasa pertempuran sahaja. Oleh itu mereka turun daripada tempat tersebut dan menuju ke medan. Masa melarikan diri, orang kafir ternampak yang bukit itu telah pun dibiarkan kosong. Lalu mereka datang daripada arah tersebut dan membuat serangan. Pada ketika itu orang Islam berada dalam keadaan leka. Tanpa disedari, orang kafir telah melancarkan serangan mengejut, dan ini menyebabkan orang Islam rasa tertekan. Tambahan pula orang Islam berada di tengah-tengah orang kafir yang menyerang dari kedua-dua arah. Oleh sebab itu mereka lari tidak tentu arah. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu telah ternampak seorang sahabat. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu datang dari arah hadapan. Beliau berkata, wahai Sa'ad, ke mana engkau hendak pergi? Demi Allah, keharuman syurga sedang datang dari arah Bukit Uhud. Setelah berkata demikian, beliau menyerbu ke arah kumpulan orang kafir dengan pedang yang masih terhunus di tangan. Selagi tidak syahid, selagi itu beliau tidak akan pulang. Setelah gugur syahid, didapati badannya telah tercedera parah. Terdapat lebih daripada 80 liang luka pada badannya akibat terkena pedang dan anak panah. Saudara perempuan beliau sahaja yang dapat mengenali beliau melalui ujung jari beliau. Keterangan, orang yang terlibat dengan kerja-kerja Allah, iaitu kerja agama, dengan ikhlas dan keinginan yang sejati akan merasai kelazatan syurga dalam dunia ini lagi. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu mencium bau syurga semasa hidup di dunia lagi. Sekiranya kita juga menjadi orang yang ikhlas, maka kelazatan syurga akan dikecapi di dunia ini lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah, dapat beramal dan sebarkan insya Allah.